2024 acara siang hari ini. Ada kegiatan siang hari ini. Atau cicit ya mungkin barangkali di antara para tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini hingga jam 5 sore nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya dari keluarga Prah Dharma Swito, anak kedua dari almarhum Mbah Harjo Swito, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Ngumpul Kir Palung Pisah Prah Harjo Swito yang sudah kita impikan sudah sejak entah kapan. Rindu bahagia campur aduk menjadi satu. Semoga setelah dipertemukan kali ini, hubungan persaudaraan kita akan tetap guyub rukun. Bahagiamu, bahagiaku, loromu, loroku. Maka pada hari ini, kami keluarga besar Harjo Swito berkumpul di tempat ini untuk saling melepaskan salah dan dosa di antara kami. Perkenalkanlah, ini kami dari keluarga M. Rio Sarjono. Saya mewakili ibu saya, Ibu Rusmiati. Dan saya anak yang nomor 2. Biasa dipanggil Menik ya di dalam grup. Sebenarnya saya itu 10 bersaudara, tapi sekarang tidak kak. Untuk saya perkenalkan ke kakak saya, Sri Suherni. Ada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang sudah hadir di acara ini. Aku mohon minta maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya keluarga dari Mbak Sanuri. Nama saya Sri Rezeki. Saya Yanto, anak nomor 3. Ini Mbak Nidwi Persiati, nomor 2. Rinawati, adik saya persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya kami dari keluarga almarhum Bapak Setamat ingin mengucapkan izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Sedulurku, mohon maaf. Kami dari keluarga Ibu Sumbinte hanya berdua karena memang pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Di tengah karunia tiga anak, yang pertama Mas Kasma atau Mas Kenny, alhamdulillah COVID yang mempertemukan saya dengan Mas Kasma setelah 45 tahun. Jadi 45 tahun saya baru bisa ketemu dengan kakak saya Mas Kenny atau Kasma. Bulan hari ini dia tidak bisa hadir gitu karena kesibukan keluarga. Kemudian setelah Mas Kenny ada Mas Kasbandi. Mas Kasbandi kebetulan dipanggil Allah Subhanahu wa taala waktu COVID, beliau meninggal dimakamkan di Cikarang. Saya Kusno sekarang tinggal di Bandung. Thank you.
Joko aja. Batu. Ini Mbak Harjo Suwito. Kalau saya kurang tahu. Kalau ini Mbak Citra nih. Iya. Mbak Citra. Boleh jawab enggak? Terus ini yang kakung saya, Mary Wasarjono. Kemudian ini yang Darmo Suwito. Kemudian ini yang Hadi. Ini yang Januri. Ini yang Sumiati. Kemudian ini yang Sutarjo. Ini yang Sutarman. Ini yang Suminense. Kemudian yang Kasbandi saya kurang tahu. Oh, yang tengah ini yang Kasbandi. Kemudian ini yang Kasma atau yang Penny. Kemudian ini yang Kusma ya. Ini saya nambahin ya. Tadi Mbak Meni itu kan nggak tahu yang di tengah itu fotonya siapa, ya kan? Ini tak ceritain ya. Mbak Kakung kita bahas tiga kali ya. Yang pertama saya lahir aja Mbak Putri saya itu udah nggak ada, jadi saya nggak tahu. Terus yang kedua itu namanya Mbak Koyo, kan fotonya nggak ada, kita nggak nyimpen. Kemudian ada foto tapi nggak jelas, jadi nggak bisa dicetak. Nah Mbak Koyo itu ternyata Mbak Koyo itu adik saya, bukan saya, jadi kakaknya bapak saya. Saya juga tahu, loh, ternyata saya itu bisa manggil Bude, ya bisa manggil Mbak, gitu. Terus ternyata Bude saya, Bude Koyo, Mbak Koyo itu meninggal duluan ya daripada Mbak Kakung Harjo Suwito. Terus menduga ya, dengan kesendiriannya Mbak itu, si Mbak itu loh, kok ya, nah itu loh, dapatlah itu waktu itu yang di tengah itu loh. Nah, itu ceritanya. Tapi nyatu kalau Kusma mau tahu, maunya tuh kayaknya ya, si Mbah itu cuma buat temen aja gitu loh, dapat istri itu. Tapi kok itu yang rajin, jos tenar loh. Lahirlah itu tiga anak. Ya ini tadi, Penny. Awal pertama tuh lahir Penny itu kalau aku sedikit ada cerita sedikit ya. SP, Kostrawanti gitu. Dulu itu si Fanny atau Kasat itu apa diangkat ya sama keluarga di Jakarta. Pengennya itu Mbah itu ya suka sama apa ibu tarik itu. Wes pokoknya buka gue konco lah gitu. Lah kok ya cus kenal meneh gitu loh. Lahirlah itu si Kasmat itu. Kasbandi maaf. Kasbandi. Wes terus datang lagi tuh si Kusma ya Raja. Jadi kita tuh sebetulnya di sini-sini tuh saya manggil Kusma itu om. Ya. Mungkin sih manggil saya Bule atau paling manggil dia Mbah ya. Sekarang ini ceritanya. Udah itu aja. Ada lagi yang mau nanya-nanya yang berikutnya. Bule itu adiknya Mbah. Mbah Harjo Suwito. Jadi Mbah Harjo Suwito itu bertiga, Mbah Citro dan Mbah Wir. Pernah dengar nggak yang Mbah Wir? Yang di Wonosari, Yogyakarta. Nah, itu kakak adik bertiga. Nah, yang namanya Kasmat atau Penny tadi diambil dari salah satu anak dari Mbah Wirjo. Jadi apa ya? Diambil keponakannya dari Mbah Harjo ini. Gitu. Tadinya kita berharap ini sekarang si Kasmat atau Penny itu datang, tapi kok udah didaftar dan ini katanya mau datang kok hasil Kusma tanggung jawab. Jadi alhamdulillah saya bisa mempertemukan setelah 45 tahun ibu saya ketemu dengan anaknya yang hilang selama 45 tahun dengan Mas Penny. Mereka sudah bertemu lebaran kemarin. Jadi saya merasa saya berjanji untuk menemukan ibu saya dengan anaknya akhirnya ketemu. Kebetulan Mas Penny memang gak bisa datang karena nomornya kadang sering ganti. Tapi tadi dari sana Mas Penny WA salam buat keluarga di Solo.
minta maaf gak bisa datang gitu. Salam dari Mas Ferry gitu. Jadi saya masa-masa kecil memang di Solo, umur 3 tahun bapak sudah meninggal gitu. Jadi memang banyak tidak tahu cerita keluarga. Dari sini baru tahu juga ternyata ibu saya istri ketiga gitu. Jadi tapi Solo memberikan kenangan yang sangat berkesan untuk saya. Terima kasih banget sama kakak-kakak saya yang meskipun bukan kakak kandung tapi punya jasa membiayai sekolah saya itu. Saya ingat banget Mbak Sung, Mas Tarman gitu. Saya biasanya manggil mereka Mbak Sung, Mas Tarman, Mas Tarjo, Mbak Mi. Beberapa juga masih ingat sih keluarga Mas Danuri yang di Purwoloyo gitu. Tapi kepuntong gitu. Masih ingat masa-masa kecil itu gitu. Terima kasih memang dengan pertemuannya sebenarnya senang banget gitu. Mas yang sempat sendiri Mas Denny banyak tanya saya lahir di mana gitu. Jadi pas saya bertemu saya juga nggak tahu. Mas Denny pokoknya kakak saya gitu. Setelah 45 tahun COVID kemarin saya cari ketemu. Nanti ceritanya banyak tanya ke keluarga di Solo gitu. Karena saya sendiri nggak tahu saudara-saudara saya tahunya kan masa-masa kecil. Saya lahir tahun 77, jadi sampai kelas 2 SD di Solo, kemudian terus berkelana lah ikut saudara, ikut kakak gitu. Tapi terima kasih, saya doakan buat almarhumah untuk mohon diterima di sisi Allah SWT, kemudian diberikan banyak amal baiknya karena sudah membantu adik-adiknya ini. Tanpa jasa-jasa beliau, kita adik-adiknya tidak akan bisa seperti sekarang ini. Paling Mas Kasbandi yang sudah meninggal ya, ya sudah jadi nasibnya gitu, sudah jadi takdirnya gitu. Itu aja Mbak. Cucu-cucu sudah banyak, ponakan-ponakan sudah banyak, keluarga besar insya Allah semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Berkah semua, salam untuk sukses dan sehat selalu semuanya gitu. Buat saudara sih semua, saudara Hadjo. Kebetulan mohon maaf, ibu tidak saya bawa. Ibu sebenarnya saya tahu ibu saya itu namanya ibu Karsia begitu. Cuman saya kadang-kadang karena bawaan orang desa gitu, saya manggilnya ibu Karsia aja, hilangin jamnya gitu. Jadi ibu masih sehat alhamdulillah. Kemarin 2 bulan di Bandung gitu. Ibu pernah ke Priok, pernah ke Surabaya, ke Semarang. Saya ingat ke Priok naik kereta dulu sejauh lama. Saya ingat naik bajaj ke rumah almarhum Mas Tarna, Bule Kantin gitu. Ibu masih sehat, salam buat saudara-saudara semua gitu. Alhamdulillah sampai hari ini ibu masih sehat. Mohon maaf tadi karena saya dari Bandung mendadak naik kereta gitu. Jadi gak sempat menjemput ibu, tapi insya Allah di lain kesempatan mudah-mudahan ibu masih berikan umur yang panjang gitu. Terima kasih.